Oke, jadi di sini ya kan. Gue berada di server baru guys ya. Di sini kita akan bermain Guild Clash bersama geng cape-capean, ya kan. Just one hit with that. Wah, kayaknya pada gini dulu guys ya. Wah. Semangat guys, bawa bom. Kita nggak bisa kemana-mana guys. Wah, orang itu bakal bawa Gulmin Yentit. Wah, bagaimana tuh cara menang lawan begituan Yentit? Wah, si kambing. Ya. Bergosi gue, punya super geledek dia. Gila si kambing. Kita bawa bom, guys. Wah. Ini ada toke bersama sana. Enggak ada perlawanan sih. Di sana sudah diambil semua, cuma ada perlawanan ya kan. Wah, si kambing ini belum berguna mencermati. Lawannya ya kan. Tapi kita enggak bisa ngapa-ngapain juga, guys. Wah. P14 enggak tuh, ya kan? Sama pengintip ya sudahlah. Tapi sebenarnya walaupun kita kalah, seenggaknya kita mendapatkan suatu reward, guys ya. Jangan pernah menyerah saja, guys. Jangan pernah menyerah, guys. Kita maju aja ya, mau diperkosi, Beginilah cerita berani bermain cross server di early game. Tapi walaupun kita mati banyak itu nggak apa-apa, guys. Itu sebenarnya makin bagus. Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan reward dead rank, ya kan? Seperti itu. Reward dead rank, guys ya. Jadi kalau kita dikill banyak itu enggak jadi masalah. Sebenarnya itu menguntungkan juga. Jadi bermain Guild Clash itu enggak ada rugi, guys. Ya walaupun rewardnya sedikit ya, seenggaknya dapat lah, ya kan? Seperti itu. Jadi kita maju-maju aja. Kau mau perkusi aja, ya kan, si kambing. aduh. Hampir 30 ya, hampir 20 menit diperkusi beginian, ya capek enggak tuh, ya kan? Lawannya begituan Yentit, lawannya Pip. Malah disedot di sana kambing. Bisa mental begitu, guys. Orang baru main lawannya Pip. Mabok enggak, guys? Ya kan mabuk janda kan? Si kambing. Jadi bagaimana lagi, guys? Nasib namanya. Padahal gue dalam game loh. Gue bisa mati ya, tapi lebih bagus juga begitu sih. Enggak capek-capek maju ya kan. Mungkin gini guys ya, ini gue masih kejebak sama apa namanya ya, di sama apa namanya guys ya, itu Gulmun dari Cyber Glade ya, Cyber Leader ya, Cyber Glade. Mampus, ringkas kan. Apa-apa guys, kita maju terus sampai mampus ya. Memang udah mampus beneran sih, mau gimana lagi ini tuh. Dikandangin ya tuh, gila. Speed 14. Ya, gue sengaja memang Guild Clash sini guys ya. Mau lihat bagaimana sebenarnya lawannya kalau di new server. Wah, ternyata begini lawannya. Iya kan? Wow. Begini lawannya guys. Gila. Kasihan sekali sih gitu. Si lady kasih sekali. Apa gue share of new playsick. Ya, selalu deh. Mau ngapain di sana ngintip ya. Iya. Kayaknya butuh susah banget ya kakak. Mungkin dia nggak pernah lihat ranking guys ya. Ranking kill, ranking flag seperti itu. Dead rank itu nggak pernah mikir gitu dia guys. Gue sih bodo amat guys ya. Asal dapat reward itu gas kan seperti itu. Mau disuruh dead bersekian kali ya salah, yang penting reward dulu guys ya. Karena aku jil begini utamakan itu gitu ya kan, hadiah dulu ya kan, reward dulu untuk ningkatin atribut nanti BR untuk persiapan penceritaan seperti itu. Jadi gengsi itu ditekan seperti itu. Dan yang jelas sambil ngopi ya kan, ngopi santuy aja. Mau bagaimana lagi, kita gak bisa apa-apa. Gue kira bisa sekali kentut mampus gitu, maksudnya gak bisa guys. Oh ya, bagi kalian yang bermain Guild Clash gimana apakah kalian senasib sama gue sekarang?
keluarkan misi di lagi. Wah, belum sempat keluar tuh bola semangatnya Goku, sudah kejar-kejar. Yaizu. Banyak orang main, malah banyak orang main sekarang. Ya mau gimana lagi guys, kita hanya menikmati saja ya kan. Sweet. Wow. Maksud terus guys, gue mau semoga gue yang jadi paling banyak gitu ya. Nanti soalnya ini bakal ngespasi 3 ronde guys, 3 ronde sama besok. Gue harap gue nanti bisa gini guys. Apa namanya ya? Bisa bertahan dead ranknya sampai akhir nanti biar rewardnya agak tinggi dapatnya seperti ini. Di sini si X temen gue bilang sering begitu tuh ya kan. Wah. Dia sering dapat rank 1 di dead rank kambing. Lebih joystick gila si kambing. Mana bendera putih dipakai kolor. Ini memang orang-orang di sini itu lawak-lawak semua guys. Lawak-lawak semua. Jadi santai saja. Gak mikir lagi ya kan. Orang ngomong itu ya suka-suka hati aja guys ya. Gak pernah mikir ya. Yang penting bisa ketawa ya gitu ya. Pandangannya. Aduh. Itu lebih suka begitu soalnya guys. Ya, seperti itulah kisahnya Guild Clash pada malam hari ini ya kan. 50 kill aduh ngintip ya kan. Si kambing sudah 10 menitku diperkosi di sini si kambing ya kan. Aduh. Sampai aduh. Aduh ya sudahlah, kita merujung di akhir aja guys ya, ketemu di akhir aja guys ya. Oke, sudah detik-detik akhir ya kan. Wah, ngeri sekali tuh kau, ngeri ya. Apa yang dibicarakan tuh sama tim gue? Sibuk banget kayaknya mereka guys ya. Aduh, pada sibuk semua cari dead rank ya, baru bilang begitu ya kan. Ya, yang penting reward guys ya. Oke, kita dapat seperti itu. Nah, jadi di sini ya kan. Seperti inilah takdir takdir cross server yang di server baru ya guys. Ya seperti itulah kalau gitu guys. Yang penting kita bisa dapatkan dead rank lagi guys seperti itu. Oke, jadi di sini kita kan absen dulu ya, sudah berpartisipasi dalam Guild Clash. Terima kasih banyak seperti itu karena selalu bermain ya kan. Di sini pertama ada Mania, ada R13 Lee, ada Shikara ya, ada Asuka ya, ada The Sun, ada Genesis, ada Ak Peres ya kan, ada Brian, ada Anom, ada Siro, ada Herit, ada siapa itu namanya? Wah, ngeri sekali namanya ya, Murai Roll. Ada Murai Roll. Ada Boxer, ada Ki, ada Devil, ada Paradox, ada Now Robi ya kan, ada Loading, ada Hiruma, ada Enigma, ada gue sendiri. Rah di sini gue. Wah, masih kalah sama si Loading sama si Nai ya kan, si Nai. Wah, gue kambing, dia dapat lebih tinggi killnya guys, kambing. Sudah seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya di sini. Nanti kita tinggal tunggu aja guys dapat reward ya kan, dapat reward. Nih sangat santuy ya kan. Nah. XP ya. Sebentar lagi tuh. Wah, besok level sekian. Bisa level 62 bisa main mecha ya kan. Keren sekali. Kan tak gue saya kita udah gugur. Iya. Bentar, semini dulu. Aduh, kita lihat dulu guys ya, nanti kita dapat reward banyak di sini, kita akan mendapatkan reward cash seperti ini. Advanced Treasure Case. Nah, di sini biasanya kalau kalian ikut melakukan support kepada guild, kalian akan dapat gini, case seperti ini. Yang gue sarankan kalau di awal server itu usahakan semua ke sini dulu, guys. Semua ke sini dulu karena ini terlalu penting banget buat treasure. Dan ya kan. Dan nanti seperti itu. Kalian bisa mendapatkan double reward, ya kan. Oke, di sini kita lihat dulu. Kita belum dapat anu ya kan, berklaim-klaim anu ya. Di sini nanti kita bisa support lagi guys, sekarang belum bisa. Udah 17 menit, biasanya
ini nunggu 10 menit ya kan, setelah 10 menit lagi baru bisa disupport, biasa seperti itu. Seperti itu. Lakukan di sini guys ya, paling di sini kalian support semuanya seperti itu. Seperti itu guys ya, biar kalian mendapatkan ani ya kan. Ngeri sekali. Oke, episode. Ini kurang 2 kali lagi, 2 hari lagi berarti baru punya Skywing ya, Skywing gratis ya. Gue orang kita lihat ranking dulu guys. Moreng bukan dead rank, kita berada di ranking 5 besar guys. Wah, si loading dapat rank 2, ngeri sekali juga dapat detail dia guys. Anak gue sibuk banget tuh mainan. Wah, salah. Seperti itu guys, punya 2 anak ya. Udah. Oh, dapat 150 gini sekarang ya. Oke deh, 150 anu. 150 stamina sudah nambah ya. Terima kasih. Oke, di sini sudah masuk rewardnya, cashnya kita dapat. Ya, ngeri sekali, dapat banyak enggak tuh. Wah, 6M dapat anjir. Ngeri sekali rampem dapat lo. Di sini kita tukar semua ke kunci seperti itu guys ya. Karena sangat berguna sekali dia bagian seperti itu. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini dari gue, dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan ingat like bagi yang suka, ingat subscribe bagi yang belum. Kita akan berjumpa di lain waktu ya. Dadah. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah.